Bukan mudah untuk hidup senang, lebih-lebih lagi apabila perlu menanggung kos rawatan anak istimewa terlantar yang menghidap cerebral palsy. Begitupun bagi Masura Ismail, dia tidak mahu bergantung sepenuhnya kepada simpati, sebaliknya berusaha keras mengurus kewangan dengan bekerja siang dan malam. Ikuti laporan yang disediakan Susila Idayu Yaakob menerusi segmen Bijak Belanja. Meskipun mempunyai bakat dalam perusahaan makanan, ibu tunggal cekal berusia 47 tahun ini tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengusahakan perniagaan sendiri. Namun, niat untuk mencari rezeki tidak pernah terhenti. Dia kini mengambil upah membuat dan memasarkan biskut raya sepanjang Ramadan dan Aidilfitri ini. Setiap pagi, dia akan datang ke rumah adiknya yang terletak di Bangsa Maju untuk membuat pelbagai jenis kuih raya. Katanya, komisen atau upah yang diterima hasil usaha mencari pelanggan dan membuat biskut raya sebanyak RM1,000 itu sekurang-kurangnya dapat membantunya dua beranak. Kakak memang lahirkan Alif normal. Lepas tu sejak kejadian Alif di rumah pengasuh, Alif mendapat kecederaan otak di rumah pengasuh. Selepas itu, kakak memang berdua je dengan Alif, berusaha dengan macam mana cara pun untuk teruskan hidup bersama Alif. Macam tu. Jadi, tak kiralah dengan cara apa jalan punca rezeki itu yang datang, kakak tetap akan berusaha selagi akak sihat untuk membesarkan Alif. Memikirkan kos rawatan anaknya Muhammad Alif Abdullah sebanyak RM2,000 sebulan, Mastura yang ditinggalkan suami 10 tahun lalu berhemat dalam berbelanja. Dia turut merancang ingin membuka semula perniagaan barat yang pernah diusahakan olehnya sebelum ini. Sementara itu, bagi adik iparnya, Azmi Miskam, 39 tahun, keuntungan hasil tempahan 18 jenis biskut raya daripada pelanggan dapat dikongsi bersama kakaknya yang amat memerlukan pertolongan. Modal yang dikeluarkan sebanyak RM20 dan anggaran keuntungan kasar, dua kali ganda daripada jumlah itu akan dibahagikan mengikut hasil jualan. Saya sikit sebanyak membantu dari segi percentage, misal kata di mana Puan Masura mencari projek-projek luar dan kami dan saya menjalankan, and then kita akan bagi percentage lah daripada projek yang kita jalankan. Dengan jenama Alif Homemade Cookies, biskut raya tradisional dan moden yang diusahakan mereka telah mendapat tempat di hati pelanggan seluruh Malaysia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Tidak pernah kenal erti putus asa, itu prinsip Puan Mastura dalam menjalani kehidupan. Hidup yang serba mencabar ini, Puan Mastura perlu bijak mengatur dan mengurus perbelanjaan. Sekurang-kurangnya dapat meringankan beban yang ditanggung. Susila Idayu Yaakob, Bijak Belanja, TV9.